أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana
Sampai hari ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, kebahagiaan, serta umur panjang. Sehingga kita masih dipertemukan dengan Ramadan di tahun ini. Yang kedua kalinya, tidak lupa salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kurma yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit ilmu tentang istiqomah. Barangkali kita tidak asing dengan istilah yang satu ini. Orang sering berharap agar dia menjadi orang yang istiqomah dalam beribadah kepadanya. Nampaknya, kata yang mudah diucapkan ini tidak semudah dalam pelaksanaannya. Untuk itu, tak aneh jika sebagian besar orang mengharapkan sikap ini menjadi bagian dari kepribadiannya. Lalu apa sebenarnya istiqomah itu? Para pemirsa kurma yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah dapat diartikan lurus, teguh, dan kukuh dalam pendirian. Maksudnya, yaitu lurus dalam artian kita mengarahkan kiblat hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teguh dalam memegang keyakinan untuk menerima kebenaran ajaran Islam, dan kukuh mengaplikasikan ajaran agama dalam wujud ketaatan dengan menjalankan kewajiban dan menjauhi semua larangan. Para pemirsa kurma yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ayatin mubayyinat. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Artinya, sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah selalu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang selalu istiqomah ke jalan yang lurus, yaitu jalan menuju ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa kurma yang dimuliakan oleh Allah, pada hakikatnya, istiqomah mencakup tiga hal, yaitu lurus, teguh, dan kukuh. Lurus mengisyaratkan sebuah jalan kehidupan yang benar, yakni jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, teguh mengisyaratkan kemantapan hati untuk berada selamanya dalam jalan kebenaran yang ditempuh. Dan yang terakhir, kukuh mensyaratkan pengamalan sepenuh hati untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi, mereka yang istiqomah adalah mereka yang mampu memegang teguh kebenaran ajaran agama yang dibuktikan dengan taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Para pemirsa kurma yang dimuliakan oleh Allah, tentunya bukan hal yang mudah bagi kita untuk menjadi mukmin yang istiqomah. Untuk itu, kita harus waspada terhadap segala godaan syaitan yang menjerumuskan kita untuk menjauhkan diri kita dari sifat istiqomah. Semoga Allah selalu menuntun kita agar senantiasa menjadi hamba yang lurus, teguh, dan kukuh pendirian kita dalam melaksanakan
menunjukkan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam.